Hello, Assalamualaikum semua. Bertemu kembali di Rosni Bahari Channel. Hari ini resipi saya adalah sponge cake dan keju leleh. Sponge cake yang sangat lembut ya. Kita tak guna overlay. Sangat sedap. Okey. So mari kita bermula. Okey, sekarang kita dah ada bahan A putih telur dan bahan B kuning telur. Bahan-bahan ni kita akan tulis nanti ya. Okey, ambilkan putih telur gaul sebati. Gaul tuan-tuan. Dia dah sebati, ambil lagi putih telur. Buat hingga selesai. Campurkan putih telur sedikit-sedikit ya. Tak boleh banyak sangat ni. Gaul sebati. Gaul sebati ya. Kita dah tercampur semua. Bawah-bawah dia tu kacau ya. Sampai habis tercampur ya. Okey, bila dah tercampur semua, masukkan dalam loyang ya. Kita perlukan loyang 7x7 inci yang telah disapu dengan minyak dan dialas dengan baking paper ya. Masuk adunan ke dalam loyang. Okey, adunan kita dah masuk dalam loyang, ready untuk masuk oven ya. Suhu oven adalah 160, guna double boil ya. Lebih kurang, bahkan lebih kurang 35 minit ya, ke 40 lah. Tepulang pada oven masing-masing ya. Okey, kek kita dah masak ya. Okey, dah keluar daripada loyang. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, kek ni sangat lembut ya. Tunggu sejuk sekejap baru boleh letak topping ya. Okey, sekarang kek kita pun dah sejuk ya. Kita nak letak topping cream cheese dekat atas ya. Okey, di sini kita ada cheese, cheddar cheese dan juga cream cheese yang kita dah mix ya. Okay, jangan dia letakkan cream cheese di atas ya. Bismillah. Dia ratakan ya. Okey, dah rata semua. Kemudian kita parutkan cheddar cheese ke atas ya. Okey, kemudian kita akan parut cheddar cheese di atas ya. Bismillah. Semua serata. Okey, so kita dah parut cream cheese cheddar di atas ya.
Tambah lagi ceri untuk hiasan. Okey, so dah siap dah kita punya. Okey, kek spon dan cheese leleh kita dah boleh diindang . Okey, sekarang kita nak potong . Bismillah. Okey, dah potong . Lembut ya kek ni. Okey, so kita dah potong . Dah boleh dihidang dan dah boleh makan. Sangat sangat lembut . Okey, so terima kasih kerana menonton. Selamat mencuba. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share. Okay, bye.